Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Iba Family. Sekarang aku mau nyetek ini daging sapi ya guys. Aku mau membantu mama. Nah, ma, ayo. Oke guys. Itu belum panas, saya suruh panas. Ini nyala. Guys, ini mau di sate ya mah. Mau bikin sate nih ya. Teman-teman bantuin mama ya. Kemarin datang dapat kurban nih, dan yang kurbannya dibikin sate. Aku memang sendiri ya. Reno ngasih sama. Itu banyak itu naronya. Kita bikinnya nggak pakai arang. Capek kipas-kipas ya Pak. Kita cari yang praktis pakai kompor. Iya. Cari pakai yang pakai itu ya Pak. Ya teman-teman, dibikin apa kemarin dapat daging kurban? Apa yang ada nih jadi kayak ketemu bukan jadinya pada item-item tadi sih pakai gitu. Mama halo, ini kayak ketemu sih ini tuh kalau pakai ini juga cepet. Wah gosong. Halo. Ini tukang mobil enggak sih, guys? Ini yang buat belok. Ini yang ya kan. Viva bantuin mama pegang ya. Piring. Pegang piring sate ya yang udah matang tadi ya. Ya. Tidak lama megangnya. Megangnya. Megangnya apa namanya? Capek megangnya. Nyala lagi sampai mau pergi. Apa Diva doyan sate, Div? Doyan banget. Ini mau pakai itu ya. Yang apa terus nanti? Ya. Tinggal dicelup. Bikin kecap. Masa mau kemana ini? Katanya belum jajan. Kok lama banget. Enak? Iya. Kita nggak pakai arang, jadi dia airnya di sini nggak bisa netes airnya. Makanya banyak air nih. Nah, aku mau tanya arang siapa? Itu loh yang buat bamba api itu. Yang dikipasin tuh yang nyala. Yang hitam itu loh, Dep. Tahu. Yang hitam-hitam. Yang dibakar sate kayak gitu loh. Iya. Itu nanti namanya arang. Ada bolong-bolong. Iya. Itu tempatnya yang bolong-bolong. Arangnya itu yang hitam-hitam yang nyala. Iya, nanti dimasukin arangnya. Oh, aromanya enak, eh. Ini belum matang. Kalian harus coba juga ya, guys. Di rumah. Gak mantu ibu. Ya? Aku sering banget loh, guys. Bagi pasin. Oh ya guys, kalian harus membantu ibu ya di rumah ya, nggak boleh males ya, nggak mas? Oh betul, bantu mama, bantu ibu ya. Bunda, umi. Apa aja? Tuh airnya udah banyak. Halo. Mantu, kakek, nenek. Nah, itu namanya anak ya. Soleh. Soleh. Ama, tante. Suka bantuin orang. Aku tulis mas, aku tulis di tempat PUT tulis beresin rumah. Pernah. Beres-beres. Pernah. Bantu mama, bantu putih. Oh iya.
Ini udah matang belum, Dev? Belum. Tunggu sebentar lagi. Ini mau dimasak nggak sih ya? Ya iya mama, daripada matenya dikit. Ini bangun nggak sih? Enggak. Ya, udah bangun. Ma, nggak usah ya. Iya, ini ya. Ma, ini dikasih. Ma, ya. Masak. Ya. Ingin lagi? Ibu nanti sore aja lah. Iya. Ini potongin aja dulu. Eh, cocok. Jadi patah teman-teman loh. Ada yang patah. Baiklah. Halo. Aduh, sebelah berdiri sambil megangin piring. Capek, tangannya pegel. Coba mau makan pakai ini? Ya, gak sabar banget. Kalau udah matang, langsung makan. Masanya. Kenapa? Tolong ambil tisu kan? Ya. Ma, ini udah matang, Ma. Bentar, guys. Apa matiin dulu ya, guys, kompornya? Oke ya, matiin. Udah baunya? Hah? Enak banget. Udah baunya, udah bau sate. Sate ala-ala. Ma. Ala-ala Diva Family. Mama, coba aku nyicipin dikit. Panas aja dulu dong. Ya, tapi wow, satenya udah jadi teman-teman. Oh. Ada yang batal? Yang batal gimana? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada. Oh, juga bikin itu kecap lagi. Juga dikasih kecap. Ya. Nyicipin dulu, guys. Pak, itu masih panas, Steve. Pelan-pelan. Nanti tungguin. Panas banget itu. Iya, tahu. Bisa dikasih kecap aja ya. Tapi jangan pakai kecap. Tuh, bikin kecapnya ya. Tapi cuma pakai kecap. Ayo. Dah. Makan pakai nasi ya. Ambil nasi, Pak. Gak keras kan? Gak. Oh, pakai garpu aja gini, Pak. Malu-malu. Oke, teman-teman. Aku mau bawa ini ke meja makan. Hey, guys. Sabar. Oke, teman-teman, ini udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikutin video dari Diva Family. Dadah.